terjadi konfrontasi musuh antara Amerika dengan Israel, tegur banjir rakyat Palestina. Dan hari ini kita menyerukan, wahai kaum Israel, segera hentikan pembantaian kejimu terhadap rakyat Palestina. Segera hentikan agresi militermu mengorbankan rakyat Palestina. Solidaritas untuk bangsa Palestina. Freedom of Palestine. Kemerdekaan bangsa Palestina. Di depan kedutaan besar Amerika, kami akan menyerahkan surat dalam segera dalam bentuk bahasa Inggris dan bahasa Prancis untuk diserahkan pada duta besar Amerika untuk Indonesia dan diteruskan kepada Presiden Joe Biden dan tembusan kepada Konfederasi Serikat Buruh Amerika AFL-CIO agar meminta Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk menghentikan, meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghentikan agresi militer ke Palestina. Harus ada kemerdekaan bangsa Palestina berdampingan hidup damai dalam dua negara, Palestina dan Israel, dengan Yerusalem sebagai ibu kota daripada Palestina. Meminta tentara Israel dan polisi Israel ditarik mundur dari Masjidil Al-Aqsa. Hari ini mudah-mudahan surat yang kami serahkan dalam segera dalam dua bahasa, Inggris dan Prancis, bisa diserahkan kepada Presiden Joe Biden melalui Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia. Aksi dilakukan di 24 provinsi, hampir ribuan buruh terlibat dari ribuan pabrik-pabrik yang menjadi anggota KSPI. Akan disampaikan lebih lanjut oleh hadir juga Riden Hatam Aziz, Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FSPMI. Nanti dilanjutkan.